سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد amma ba'du. Pagi hari ini, Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murajaah kitab hadis Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar Min umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sunanihi wa ayamih untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Pada kitabut da'wat kumpulan bab hadis tentang doa-doa. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk istiqomah terhubung dengan ayat-ayat Allah dan terhubung dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali pagi kita selain dengan Al-Quran, kita awali dengan hadis. Dan kini tentang doa. Masih di doa yang kemarin, di hadis nomor 13 dalam kitab Dawat ini, bab yang ke-10 yaitu bab doa ketika bangun di malam hari. Bab ketika bangun di malam hari. Kemarin disebutkan bahwa doa tersebut adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura. <tuh> di sini diperinci ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ini yang pertama. Ya Allah, jadikanlah di dalam kalbuku cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Kemudian yang kedua, wa fi basari. Dan di dalam Penglihatanku cahaya. Yang ketiga. Wafi sam'i. Dan di dalam pendengaranku. Nuro cahaya nuron. Biar gampang menghafalnya saya lingkari V. Kurang kelihatan ya. Kita besarkan. Pakai warna hitam. Ini V. Ya, V. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura basar penglihatan bukan mata basar itu bukan mata tapi penglihatan tetapi otomatis ya yang namanya melihat pasti pakai mata Soalnya ada orang yang punya mata tapi tidak melihat. Nah, di sini basari. Jadi, pentingan matanya atau pentingan melihatnya? Pentingan melihatnya. Maka wafi basari. Penglihatan. Wafi sama'i, pendengaran. Bukan telinga, tapi disebutnya pendengaran. Karena mendengar itu lebih penting daripada telinganya itu sendiri. Walaupun tentu, pendengaran itu menggunakan eh, telinga. Wafi sama'i dan pendengaranku nurah cahaya. Yang keempat. ini yang pertama kolbi yang kedua basori yang ketiga samai yang keempat waan yamini dan dari kananku cahaya dan dari kananku cahaya coba eh Perhatikan ini yang keempat. Yamin. Dan dimulai dengan an. Ya. Kalau sebelumnya kan fi. Di sini an. Wa an yamini nurah. Dan dari sebelah kananku cahaya. an <tuh> yasari. Yasar. Yasar itu kiri. Namun juga yasar itu. Mana asalnya adalah mudah. Mudah sama dengan kata user al-yusru inna ma'al 'usri yusra. Ya al-yusr yasar kenapa kiri disebut yasar ya karena kan ringan ya biasanya tenaga itu bertumpu di kanan biasanya ya biasanya bertumpu di kanan Berarti kalau di kiri ini itu tidak ada tenaga atau kuranglah tenaganya. Makanya ringan gitu ya. Hal yang ringan bisa dengan tangan kiri atau hal yang sepele ya. Oleh karenanya kiri pun juga menjadi kata kiasan untuk hal yang tidak ada nilainya sehingga keburukan biasanya disebut kiri gitu. Itu karena keburukan atau hal semacamnya itu tidak ada nilai. Yang tidak ada nilai itu ringan gitu ya. Nah di sini tentu yasar di sini artinya kiri. Waan yasari dan dari sebelah kiriku nuro cahaya. Ini yang ke kelima. Kemudian yang keenam wafauki dan di atasku wafauki sampai seterusnya tidak ada fi dan tidak ada min eh, tidak ada an ya langsung saja tidak ada fi di awalnya dan tidak ada an dan di atasku cahaya. Ini yang keenam. Watahti dan di bawahku. Ini yang ketujuh, cahaya. Wa amami dan di depanku. Ini yang kedelapan, cahaya. Wa dan di belakangku. Khalfi di belakangku ini yang kesembilan cahaya berarti sembilan yang disebutin diperinci ya pakai jari gini takut kelompat satu Allahumma ja'al fi qalbi nuro ya, pakai jari ya ini mengurut urutannya dari dalam kolbu ke mata yaitu penglihatan ke telinga, yaitu pendengaran, kemudian ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke atas, kemudian ke bawah, ke depan, ke belakang. Pas banget, ya. Urutannya seperti itu, kemudian wajah Ali Nurul dan jadikan untukku cahaya. Berarti, kalau untukku cahaya ini untuk bagian-bagian dari tubuh kita atau sekitar kita yang belum disebutkan. Jadi, penuh tuh ya wajah Ali Nurul. Dan jadikan untukku cahaya. Nah, ini diucapkan kapan? Kemarin sudah disebutkan rangkaian Ibnu Abbas menceritakan bangunnya Rasulullah, dari mulai tidurnya Rasulullah, sampai bangunnya Rasulullah, sampai sholatnya Rasulullah, dan masuk ke masjid untuk salah subuh. Berarti doa ini dibaca dalam rentang waktu dari bangunnya Rasulullah sampai sholat berjamaah. Kapan dong? Boleh pas bangun tidur? Bisa. Jadi pas bangun tidur langsung. Allahumma ja'al fi qalbi nuru. Uh, langsung bersinar ya di situ. Wa fi basari nuru atau bisa saja dalam rangkaian sholat. Rasulullah tetapi ini perlu dalil khusus ya sehingga kemungkinan ini kecil. Kemungkinan dibaca dalam sujud atau dalam sholat ketika sujud itu kecil. Karena tidak ada dalil yang khusus atau perlu dalil yang khusus untuk memuatkannya. bisa juga dibaca setelah selesai sholat ketika Rasulullah berbaring. Berbaring ke samping kanan setelah sholat witir Yang disebutkan oleh Ibu Abbas, 13 rokaat jumlah rokaatnya itu. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al fi qalbi nuru, dan seterusnya. Atau juga bisa bisa dibaca ya bisa dibaca ketika Rasulullah bangun dari tidur yang apa namanya kan ketika Rasulullah selesai sholat 13 rakaat beliau kan tiduran tuh tidur miring itu kan sampai tidur tuh Rasulullah nah bisa ini dibaca pas bangun dari tidur yang itu dari tidur yang baringan itu? Atau bisa juga dalam perjalanan dari rumah ke masjid. Karena saat itu kan Rasulullah tertidur, kemudian bila datang ke rumah Rasulullah menyampaikan bahwa waktu komat sudah datang. Rasulullah kemudian keluar rumah dan masuk masjid dan memimpin sholat subuh. Nah bisa jadi dalam perjalanan. Maka kalau misalkan ada orang bilang ini doa perjalanan ke masjid, boleh gitu ya. Doa masuk masjid juga boleh. Doa bangun tidur juga boleh. Ini karena satu rangkaian. Pokoknya momentumnya dari bangun pertama Rasulullah sampai Rasulullah mengimami sholat itu momentumnya. Kalau yang nggak ke masjid, misalkan ini doa ke masjid loh gitu. Nanti orang yang sholatnya di rumah gimana tuh? jadi nggak baca dong ya jangan sampai begitu ya ibu-ibu kan tidak selamanya ke masjid ya bahkan dalam kondisi umum bukan kondisi tertentu memang ibu-ibu perempuan sholatnya tidak di masjid maka baca doa ini ya enaknya sih kalau saya ini baca ini ya setelah apa namanya setelah selesai sholat kalau saya setelah selesai sholat ee, witir gitu ya atau sholat tahajud sholat apa saja di malam hari itu baca ini ya tapi ini nggak baku silahkan saja pokoknya momentumnya dari bangun tidur sampai sholat subuh momentumnya kita lanjutkan karena masih ada lanjutannya. Kola. Telah berkata Quraibun Quraib. Ada yang masih ingat Quraib ini siapa? Quraib ini ya adalah Maula Ibnu Abbas. Quraib huruf kafnya Dommah. Yang ini. Yang di atas kita. Kuraib. Ya. Kuraib. Kalau belajar hadis harus ingat nama-namanya ya. Biar nyambung. Kata Kuraib begini. Wasab'un. Dan ada tujuh kalimat lagi. wasabun dan ada tujuh kalimat lagi. Fit di dalam tabut. Jadi tujuh kalimat di dalam tabut. Tabut itu kan peti ya. Yang dimaksud peti itu apa? Yang dimaksud peti itu adalah dada. Maksudnya kata Quraib, Kan tadi ada sembilan ya, ada sembilan. Nah sebenarnya ada lagi tujuh yang disebutkan tuh. Tetapi ada di dalam hati. Ada di dalam hati, katanya gitu. Namun belum terkonfirmasi. Artinya hafalannya masih mengendap nih belum terkonfirmasi gitu ya, maka nggak disebutin sama Quraisy itu yang tujuh itu tabut. Terus ada juga yang mengatakan tabut di sini adalah peti betulan bukan bukan dada. Artinya kalau di sini peti betulan berarti Quraib ini mengetahui bahwa ada tujuh kalimat lagi, namun dia nggak hafal tetapi datanya ada di lembaran yang tersimpan di dalam tabut. Nah, tabut ini dimiliki oleh keluarganya Abbas. Oleh keluarganya Abbas. Karena Quraib ini murid siapa? Quraib kemarin. Muridnya Ibnu Abbas. Nah, dokumennya ada di keluarganya Abbas. Saya tidak tahu, nggak hafal nih ada, tapi di peti itu tuh. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tabut di sini adalah jasad, ya, tubuh, jasad. Artinya, kalau tadi kan bukan di jasad ya, yang sembilan itu bukan bukan organ tubuh tuh, yang sembilan kolbu kan kolbu itu bukan organ tubuh tetapi eh, apa ya yang abstrak gitu Kemudian penglihatan juga bukan organ tubuh karena kalau organnya itu mata. Kemudian pendengaran itu juga bukan organ. Karena organnya telinga kan. Kemudian eh, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di depan, di belakang itu bukan organ. Nah, kalau yang tujuh ini terkait dengan organ katanya gitu ya. Wasabon fitabuti. Organ tubuh Terus yang tujuh kalimat ini apa? Sebenarnya apa? Kata Quray begini, falati itu lalu aku berjumpa rojulan seorang laki-laki min waladil abbasi dari anaknya Abbas kata Al-Qaslani anaknya Abbas di sini cucunya Abbas yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas Ali bin Abdullah bin Abbas <tuh> yang punya peti itu yang yang menyimpan peti ya kalau kita maknai peti di sini adalah memang peti betulan bertemu. Nah, Fahad Dasani lalu dia, yakni Ali bin Abdullah bin Abbas ini, menyampaikan hadis kepadaku. Bihinna dengan tujuh kalimat tersebut. Tujuh kalimat tersebut. Fazakara lalu dia menyebutkan. Asobi urat asob itu urat atau saraf. Sarafku, walahmi dagingku, daging, wadami dan darahku, washaari rambutku, Wabashari kulitku berapa tuh satu asobi ya asobi artinya saraf atau urat yang kedua lahmi dagingku yang ketiga dami darahku, yang keempat syari rambutku, yang kelima basyari kulitku. Berarti lima nih, belum tujuh ya? Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wazakaro dan dia menyebutkan khoslata ini dua organ lagi kos ini dua hal lagi dua hal dua organ maksudnya dua hal lagi apa yang dua hal ini nah ini tidak ada nih ya dua hal lagi namun para ulama menganalisis dua organ ini adalah muhi eh, azmi dulu azmi artinya tulang. Dan mukhi. Mukhi artinya sumsum. -sum. Nah, lengkap sudah tuh. tujuh ya. Eh, uh. jadi wajah Ali Nurul ini yang, yang terakhir kan Saya tunjukkan Kalimat terakhir di doa tadi itu Ini harus pakai warna apa nih Warna merah aja Eh salah-salah Warna merah Wajah Ali ini Yang ini ya Wajah Ali nuronya ada di bawah. Ini wajan li nuro. Dan jadikan untukku cahaya. Nah cahaya di mana? Gitu ya. Ya wajan li nuro. cahaya di mana? Cahaya di pertama fi. Berarti di sini pakai fi. Fi asobi. Di sarafku, di uratku. Walahmi di dagingku wadami di darahku, wasyari di rambutku, wabashari di kulitku, wa azmi di tulangku, wa muhi di sumsumku. Coba ini ya, yang saraf-sarafnya, misalkan kenapa rambutnya kenapa, darahnya kenapa, coba. Wah ini bisa sehat nih ya. Uratnya bercahaya, dagingnya bercahaya, darahnya bercahaya, rambutnya bercahaya, kulitnya bercahaya, tulang bercahaya, sum-sum bercahaya. Berarti jangan berhenti di, di mana di, eh, wahol di belakangku cahaya, tapi langsungkan wajah Ali Nuro dan jadikan untukku cahaya Fi asobi, walahmi wadami, washari, wabashari, wa udmi, wamukhi. Allah ya, semoga Allah subhanahu wa taala bisa eh, mampukan kita untuk mengamalkan ini ya. Kalau belum hafal dicatat aja dulu, dibaca mesti nggak hafal ya. Karena yang penting tuh dibaca. Adapun hafalnya eh, bisa saja kapan nanti kalau sering dibaca jadi hafal ya momentumnya dari bangun tidur pokoknya sampai mengerjakan sholat subuh itu momentumnya baik itu barangkali pada pagi hari ini kita sudah dapat nih lumayan panjang dan lengkap nih meminta cahaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.